Damelan kula dagang seko jagung. Nek tangi jam luru bengi, masak mie, masak pecel, nyambel, orek, nek pun rampung kula beto teng Bogo. Saniki Bogo pokoknya pun rame, rezekine bae deres. Alhamdulillah. Ya, di sial. Desa Tasik Argo ini merupakan salah satu desa di sisi timur Kabupaten Wonogiri. Masyarakat Desa Tasik Argo, sebagaimana masyarakat Wonogiri pada umumnya, masih memandang menjadi perantauan di kota besar adalah sebuah pilihan yang menggiurkan. Nah, ini sangat menarik, karena Desa Tasik Argo memiliki potensi wisata ikonik yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain di Wonogiri. Masyarakat Tasik Argo menyebutnya sebagai Alas Mbogo, sebuah area kawasan hutan dengan luas kurang lebih 1 hektar yang dikelilingi persawahan. Alas Mbogo selama puluhan tahun hanya berfungsi sebagai area wisata religi yang hanya dikunjungi oleh orang tertentu. Pagi-pagi kalau biasanya suami yang berangkat ke sawah, saat ini istri ikut berangkat jualan di Alas Mbogo, seperti salah satunya dilakukan Mbah Sakiem, warga desa yang berjualan nasi jagung di depan Alas Mbogo. Zaman dhisik Mas, Mbogo ki angker, pedi, orang awak liwat kono. Lah saiki wis dirisiki, wis dibangun, saiki rame, apik saiki. Yo saiki alhamdulillah rame, saploke dibangun karo Bang Sateng. Dodol apa-apa yo laris. Sejak dibukanya Alas Mbogo bekerja sama dengan BUMDES dan CSR Bank Jateng, aktivitas masyarakat yang semua hanya sebagai petani saat ini mulai bertambah dengan berdagang, sehingga mengangkat perekonomian masyarakat. Salah satu daya tarik selain wisata kuliner adalah pentas budaya. Salah satunya tarian Kethek Ogléng yang berasal dari Wonogiri. Masyarakat sangat antusias, terlihat dari banyaknya orang luar kota yang mengunjungi Alas Mbogo Tasik Argo. Ini kejelian kami dalam menangkap peluang yang direspon sangat baik oleh Bank Jateng, sehingga mampu mengangkat potensi ekonomi masyarakat Desa Tasik Argo.